Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, malam hari ini aku ditemenin oleh Sony. Dan malam hari ini kita berdua bakal reaction True Horror Stories. Son, ini first time kamu kan reaction video ini, bener gak? Sebelumnya, aku mau ngasih tau dulu Son bahwa video True Horror Stories ini bisa dibilang cukup horror. Karena dari video-video yang aku tonton sebelumnya itu ada beberapa jump scare juga. Jadi, you know, kita harus siap. By the way, kita bikin video reaction ini tepat jam 12 malam. Jadi, gak aura horornya bakal kerasa ya nih ya. Mungkin daripada berlama-lama langsung kita tonton videonya. Tapi pastikan selalu jod, make sure sudah subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk support Instagram kita berdua, Adam PRP dan... Oke, sekarang kita play video. Nih. Nih. Hey, udah sampai nih. Bi, you pergi je lah Bi, I tak boleh lah. Tak apa lah, ikut I bagus. Tak boleh lah, wah Bi, I tak boleh pinggang I macam nak patah si Bi. Jangan lagi, I dah cakap, kita tengah mandung macam ni. Tak boleh lah, I duduk kat dalam seorang-seorang. Lagi hamil. No, I really cannot be this cool. Kau, tak tahu lagi lah. No, I really cannot sayang. No, I'm not kidding you. Kaki I dah bengkak semua, I really cannot. Oh, I really cannot. You just faster go to your friend. After that, you just come back cepat-cepat, okay? Lari tau. I tak off engine tau. Okay. Off eh, no. You off. Pasal sejuk. I cannot. Just ni, buka tingkap sikit je, it's fine. Thank you sayang. Dia kedinginan okay? Mungkin jadi okay, mau pakai. I really tak tahan lah. Cepat-cepat datang balik tau. Okay. Thank you sayang. Lari tau. Ini di mana ini? Gak tahu dia mana. Ya maksudnya di apartemen apa hospital? Kurang tahu juga ya? Iya, kurang tahu. Ini kameranya kayak seolah-olah mata gitu, yeah. Mata kita. Jangan bilang jam sekarang. Oh, barusan mungkin dia tertidur. Iya, mungkin dia. Oh, dia masih ngantuk gitu mungkin posisinya. Lelah juga. Kan dia lagi hamil kan? Bayangan merah coy. Kuntil anak merah anjir. Baju merah anjir. Tapi dia gak liat. Dia gak nyadar. Sayang. Bunyi apa nih? Mobil kah atau apa nih? Iya mobil itu mungkin yang maksud yang putih. Kok bisa terkunci? Ya malas nih. Nggak bisa di sini. Kayak ikut segar anjir. Nafas di dalam mobil kayak sesak banget. Keluar. Kayak ikut segar gitu-gitu. Nah, ini bisa dibuka lah ya. Ada yang ngiru. Sayang. Sayang. Cier, suara nangis coy. Nyanyi. Tuh, ada Sony. Anjir kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sony, berisik anjir. Yusi, tengah malam banjir, sumpah. Kita gak tahu orang tua kita kaget atau enggak, kaget atau teriak, Sony teriak anjir.
Gue gak reply barusan kayak. Gue sering lihat tante tapi gue jam sekitar kayak gini kayak. Jujur kita bukan takut hantunya, tapi iya, kaget karena jump scare-nya gitu aja. Apalagi dengan musik gitu kan, musik dengan horror. Belakang anjir. Duh, dia nyanyi lagi, cok, cok. Yang bilang di jendela. Horror anjir. Sony, aku takut. Semua baju oranye anjir. Gue paling takut hantu baju merah, oranye. Itu kuntilanak tuh, kuntilanak merah itu. Jahat, paling jahat kan? Iya, ganas itu. Daripada yang baju putih. Kalau baju putih baik. Anjir, pingsan coy. Udah kah? Oh, belum. Tapi gua first time gitu loh. Tengok jump scare video gitu kan, emang banyak sih. Jump scare video kalau tengok langsung. Apa nih hadis Bukhari? Bahasa Inggris kita, you know, kayak gak ngerti. Oke, ini jujur jump scare-nya aku gak teriak sih, cuman karena mungkin aku dari awal disugesti gak teriak karena udah malam juga gitu, takutnya yang lain keganggu atau apa. Tapi di Sony gak kontrol banget, barusan dia kayak kaget banget. Soalnya Sony guys, aku tengok kuntilanak-kuntilanak di video itu kayak lebih horor banget. Horornya tuh lebih kerasa banget gitu. Rasanya di video tuh kan wajahnya kelihatan, kalau asli itu wajahnya tuh gak terlalu dilihatkan gitu, hitam doang kayak nunduk itu kan gini jelas gitu kan. Tapi ini dari video-video sebelumnya hampir sama sih, ada jumpscare-jumpscare-an gitu. Yang ini gak terlalu seram juga, maksudnya kayak dia. Oh, jadi ada yang lebih seram gitu. Ada yang lebih seram karena yang sebelum-sebelumnya tuh dia kayak dikejar sama hantunya. Terus dia kayak berjuang banget untuk kabur gitu. Jadi kita tuh tapi yang ini seram juga, tapi gak terlalu seram banget gitu, bener gak? Mungkin itu adalah video reaction kita berdua. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, and subscribe. Dan follow juga Instagram aku dan PR link-nya di deskripsi video aku. Oke, kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.